Jadi bahan-bahan atau alat yang kita gunakan untuk membuat sarung botol jaring adalah ini garis garis, terus ada jarum. Ini pakainya yang 1,25 mm. Terus benang policeri, ada korek. Ya, itu saja. Jadi, pertama-tama kita bikin alasnya dulu. Jadi, kita mulai dari alasnya. Pertama, kita membuat slip knot atau simpul. Caranya, iya, seperti ini. Kemudian masukkan jarumnya ke lubang simpul. Setelah itu, kita membuat rantai sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gabungkan rantai kelima ini dengan rantai ke satu dengan membuat single crochet. Kemudian buat rantai lagi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Rantai 3 ini menjadi double crochet pertama kita. Jadi kita akan buat double crochet melingkari 5 rantai yang pertama kita buat untuk membuat dasar dari alasnya. Jadi kita membuat 15 double crochet. Ini hitungannya kedua. Dua. Tiga. Berarti kita masih kurang 14 double crochet. Tiga. Empat. Kita membuat double crochet mengitari lubangnya tadi, jadi lubangnya cuma satu, jadi nanti membentuk lingkaran. Saya akan men-skipnya hingga double crochet ke 15 di sini. Oke, jadi saya sudah sampai di double crochet ke 15. Jadi sekarang kita akan menggabungkannya dengan cara membuat slip stitch di rantai ini. Buat slip stitch. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini jumlahnya ada 15. Nah, untuk baris berikutnya kita akan membuat sama double crochet tetapi dilipat gandakan berjumlah 30. Tapi sebelumnya kita membuat rantai dulu sebanyak 3 kali lagi. 2, 3. Nah, jadi di setiap lubangnya, jadi di sini kan ada 15 lubang atau 15 stitch. Jadi di setiap stitchnya kita akan mengisi dengan 2 kali double crochet. Jadi nanti 15 kali 2 30. Seperti ini. 1.
Jadi ini hitungannya sudah dua, karena tadi rantai, tiga rantai tadi itu merupakan double crochet pertama, hitungannya satu. Jadi kemudian kita skip ke tusuk yang kedua. Satu di lubang yang sama lagi, dua, ke lubang berikutnya, di lubang yang sama lagi, kemudian di lubang berikutnya, sekali lagi, jadi terus lakukan hal yang sama hingga ke double crochet terakhir atau ke 30. Nah, ini merupakan double crochet terakhir, yaitu double crochet ke 30 di baris kedua. Sekarang kita akan menggabungkannya dengan rantai yang pertama kita buat untuk membentuk lingkaran. Menggabungkannya dengan slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat baris berikutnya yang berjumlah 45. Nah, kita akan membuat 4 baris, barisnya sebanyak 4, mengikuti besarnya alas botol. Nah, jadi botol ini memerlukan baris sebanyak 4 baris. Jadi ini baris kedua. Sekarang kita akan menambahkan 2 baris lagi. Jadi untuk teman-teman nanti diukur sesuai dengan ukuran botolnya masing-masing. Ya, kemudian kita lanjut ke baris ketiga dengan membuat rantai sebanyak 3 kali. Nah, di baris ketiga ini kita akan membuat double crochet sebanyak 45. Nah, jadi di kali ini kita akan membuat double crochet. Jadi ini merupakan, ini hitungannya satu, ini double crochet pertama hitungannya. Kemudian kita akan tambah lagi, jadi nanti 2, 2 di lubang yang sama. Kemudian di lubang berikutnya kita hanya menambahkan satu saja. Nah, satu, kemudian di sebelahnya, di sebelahnya juga double crochet. Jadi double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet, 1 double crochet, seterusnya. Nah, nanti hitungannya adalah 45 double crochet. Nah, seperti ini. Nah, ini hitungannya 2. Kemudian di stitch berikutnya satu saja. Kemudian lanjut ke stitch berikutnya dengan menambahkan 2 kali double crochet. Stitch berikutnya satu double crochet. Jadi selang-seling. Nah, saya akan balik lagi di stitch terakhir atau stitch ke 45. Nah, ini merupakan double crochet ke 45. Nah, baris ketiga. Jadi saya akan menyambungkannya seperti biasa dengan slip stitch.
Nah, ini. Kemudian baris keempat, kita membuat rantai dulu sebanyak 3 kali. Nah, di baris keempat ini kita tinggal menambahkan 15 dari 45. Nah, berarti kita akan membuat sebanyak 45 ditambah 15, 60. Nah, jadi nanti baris berikutnya sebanyak 60. Nah, di baris ini berbeda lagi dengan baris ketiga. Kalau baris ketiga tadi silang 2 kali double crochet, kemudian sekali double crochet terus. Nah, kali ini di tusuk pertama ini kita akan membuat 2 kali double crochet saja, kemudian berikutnya 1, berikutnya lagi 1, kemudian berikutnya 2 lagi, kemudian 1-1. Jadi formasinya 2-1-1. Nah, begitu seterusnya hingga mencapai double crochet terakhir. Nah, jadi kita buat double crochet. Nah, ini sudah hitungannya 2 ditambah dengan chain yang tadi, kemudian stitch berikutnya. Kemudian lanjut ke stitch berikutnya. 1 double crochet. Lanjut lagi ke stitch berikutnya. Nah, di stitch ini kita akan membuat 2 double crochet. Jadi ulangi lagi seperti yang di sini. Jadi 2-1-1. Sekali lagi di stitch yang sama, stitch atau lubang yang sama ya. Nah, kalau begitu, kemudian sekali double crochet lubang berikutnya, lubang berikutnya lagi sekali aja, kemudian berikutnya 2 kali double crochet. Sekali lagi, nah, kita akan melakukan hal yang sama hingga ke stitch terakhir, yaitu 45 double crochet ke 45. Bukan ke 45, minta maaf, ke 60. Nah, nanti di sini. Nah, setelah itu kita sambungkan lagi seperti biasa di sini. Kita sudah sampai di double crochet ke 60 baris keempat atau baris terakhir untuk ukuran botol saya. Kemudian kita akan menyambungkannya seperti biasa dengan membuat slip stitch di sini. Nah, ini sudah pas dengan ukuran botol saya. Lihat ya. Nah, ini sudah pas. Nah, dan sekarang kita akan membuat sisi bagian atas ini. Jadi tadi alasnya tadi sudah, ini sudah satu ukuran. Nah, jadi sekarang kita akan membuat permukaannya ini. Nah, ini kita akan menggunakan half double crochet. Nah, jadi langsung saja kita mulai. Pertama, jadi untuk membuat half double crochet ini, di baris pertama saya tidak akan menggunakan dua-duanya ini,
tapi saya akan menggunakan bagian luarnya saja, ini ininya saja. Biasanya kan kalau kita menjahit kita mengambil dua-duanya, nah gini, jadi keduanya. Nah sekarang kita akan mengambil satu sisi saja, yaitu bagian luarnya saja, untuk membentuk kemiringan biar pada baris pertama biar bisa langsung terbentuk, jadi bentuknya langsung naik. Nah, jadi pertama kita membuat rantai sekali seperti ini, kemudian kita membuat half double crochet. Nah ini sedikit berbeda dengan double crochet pada umumnya. Nah caranya, tarik sekali seperti biasa, kemudian masukkan ke lubang bagian luarnya saja, ingat. Kemudian, nah kalau sudah begini kita langsung menarik ini secara bersamaan. Nah seperti ini, ini half double crochet. Nah kemudian lakukan lagi hal yang sama, half double crochet lagi, half double crochet lagi, half double crochet. Nah kita akan membuat half double crochet ini sebanyak 3 baris. Nah nanti saya akan kembali lagi ketika mencapai titik ini, ketika sudah balik lagi ke sini. Nah ini merupakan half double crochet terakhir. Sekarang kita akan menggabungkannya seperti biasa dengan slip stitch di rantai, satu rantai tadi. Nah seperti ini, jadi ini bentuknya, dia sudah membentuk ke atas. Nah kita akan membuat dua baris half double crochet. Nah di baris berikutnya ini kita akan menambahkan dua-duanya, jadi tidak hanya di bagian luarnya saja tetapi dua-duanya. Nah seperti ini. Oh iya, kita membuat rantai satu kali dulu. Nah, kemudian baru half double crochet. Seperti ini. Jadi, kita memasukkan jarumnya ke dua-duanya, tidak ke satunya saja. Ke dua-duanya. Seperti ini, iya. Terus lakukan hingga sampai ke titik ini. Nah, ini merupakan baris terakhir dari half double crochet, yaitu baris ketiga. Sama kayak baris kedua tadi, jadi langsung di skip ke baris ketiga. Nah, jadi seperti biasa, tas slip stitch di rantai pertama yang kita buat untuk membentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke jaring-jaringnya. Nah, jadi di jaring-jaring ini karena jumlahnya 60, jadi kita akan skip 5 lubang di sini. Biar pas nanti. Nah.
Jadi kita langsung saja membuat jaringnya dengan cara membuat 10 kali rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10, kemudian skip 4 lubang. Skip 4 lubang di sini. Berarti hitungannya dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti masuknya ke lubang yang ini. Sini. Kemudian kita membuat single crochet di sini. Nah, ini single crochet. Rantai lagi 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, skip 4 lubang, 1, 2, 3, 4, lalu masukkan pada lubang kelima. Dengan cara membuat single crochet. Nah, begitu seterusnya hingga sampai ke akhir sini. Nah, ini merupakan jaring terakhir di baris pertama. Kita membuat rantai lagi sebanyak 10 kali. Sembilan, 10. Kemudian kita slip stitch di sini. Gini. Kemudian untuk baris kedua, untuk memulai baris kedua, pertama-tama yang harus kita lakukan membuat slip stitch sebanyak 5 kali, yaitu hingga ke tengah jaring ini. Kemudian kita memulai membuat jaring kedua di tengah-tengah jaring ini. Buat slip stitch sini, 1, 2, 3, 4. Kelima sudah. Kemudian membuat rantai lagi sebanyak 10. Jadi kita memasuki baris ke 2. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kita bikin single crochet di sini. Nah, ini hasilnya rantai 10 lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian single crochet di jaring di bawahnya, kemudian chain lagi dan seterusnya. Nah, jadi
saya akan membuat 10 10 baris sama seperti yang ini. 10 baris jaring jadi ke atas nanti. Jadi teman-teman bisa melanjutkannya hingga baris ke 10. Nanti kalau sudah sampai di sini, slip stitch lagi sampai ke tengah, kemudian mulai lagi dengan baris yang baru, jaring yang baru, terus hingga baris ke 10. Oke, jadi ini baris ke 10 dari jaringnya. Kemudian kita membuat slip stitch lagi seperti biasa, 5 kali slip stitch. Tiga, empat, lima. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat atasannya yang ini. Ini buatnya dengan half double crochet sama seperti yang di bawahnya. Yang ini. Nah, untuk membuat atasannya kita membuat rantai sebanyak 5 kali saja. 3, 4, 5. Nah, kemudian sambungkan dengan membuat slip stitch di jaring berikutnya, ujung jaring tepatnya, jadi dihitung 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, seperti ini, buat lagi rantai 5 kali. 3, 4, 5, slip stitch, lima lagi, slip stitch lagi, lakukan hal yang sama hingga mencapai jaring yang terakhir sini. Nah, ini merupakan rantai terakhir dan sekarang kita akan menggabungkannya dengan slip stitch seperti biasanya. Nah, jadi nanti bentuknya atau ukurannya akan sama seperti yang di bawah, di permukaan bawahnya. Jadi nanti dia agak ketarik. Nah, dan sekarang kita membuat satu rantai untuk memulai baris berikutnya. Kita membuat half double crochet sebanyak 60 kali. Sebenarnya di permukaan yang di atas ini sama seperti yang di bawah, jumlahnya pun sama. Di bawah juga 60.
half double crochet di atas juga sama. Half double crochet lagi. Nah, ini kita akan melakukan half double crochet mengitari 5 chain yang tadi kita buat untuk masing-masing tiap jaringnya. Nanti sampai terakhir. Jadi nanti bentuknya persis seperti yang di bawah. Jadi skip. Oke, jadi ini sudah baris pertama. Baris pertama atasannya sudah. Dan kita akan lanjut ke baris kedua. Tapi sebelumnya kita membuat slip stitch untuk menggabungkan barisnya. Nah, ini sudah membentuk lingkaran. Jadi nanti di sebelah sini adalah titik sebelahnya dari tali yang akan kita buat. Jadi harus titiknya harus sama. Nah, kemudian kita akan lanjut ke baris kedua dengan membuat satu rantai. Kemudian lanjut dengan membuat half double crochet. Seperti halnya di baris pertama, kita akan membuat 60 half double crochet. Nah, jadi lakukan hal yang sama hingga titik terakhir. Nah, ini adalah half double crochet terakhir. Sekarang, seperti biasa, kita menggabungkannya dengan membuat slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke bagian akhir, yaitu tali. Nah, talinya ini. Jadi untuk tali ini panjangnya 25 cm. Sudah saya ukur menggunakan mistari ini. Jadi panjangnya dari holder ini atau pegangan ini adalah 25 cm. Jadi kita akan melakukan hal yang sama pada sarung botol yang ini. Jadi untuk memulai membuat holdernya atau pegangannya, kita akan mulai dari sini. Jadi membuat single crochet seperti ini. Nah, masukkan lagi di lubang berikutnya, kemudian single crochet lagi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat rantai sekali, kemudian balik seperti ini, terus single crochet lagi
sini, single crochet lagi, seperti ini, rantai sekali, balik lagi, single crochet lagi, single crochet lagi di sini. Rantai lagi. Single crochet lagi. Kemudian single crochet lagi di lubang berikutnya. Rantai sekali, putar, single crochet, kemudian single crochet lagi, rantai, putar. Nah, lakukan hal yang sama hingga panjangnya 25 cm seperti holder yang ini atau tali yang ini. Nah, sekarang mari kita ukur sepanjang 25 centi. Masih kurang 1 cm lagi. Kita akan tambahkan 2 kali lagi untuk mendapatkan 1 cm biar pas 25. Sekali lagi. Oke, 26 malah tidak apa-apa. Karena sudah pas, kita gabungkan atau kita satukan dengan bagian mulut dari sarung botolnya. Caranya
tersebut. Begini, pastikan sama antara sisi yang ini dan yang ini. Setelah dapat, lalu tes slip stitch. Ini rantai sekali balik, kemudian sambungkan yang lain ke tali tadi. Jadi tusuk ini, kemudian cari lubang di talinya. Slip stitch lagi, sekali lagi, kemudian rantai sekali dan bakar ujungnya. Tidak boleh digunting karena itu akan merusak benangnya. Oke, saya rapikan bagian alasnya. Kita coba pada botolnya. Seperti ini hasilnya. Sudah jadi.